Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah bonsai yang berbahagia, jumpa dan ketemu lagi dengan saya Oblong. Masih tetap di channel saya Bonsai Artwork. Untuk kesempatan hari ini kita akan coba bikin mame atau ketsubu nanti, atau sohim, dari bahan yang sangat minimalis, 25.000. Simak keseruannya seperti apa. Jangan kemana-mana, don't go anywhere. Oke, jemaah buat yang berbahagia, di sini saya sudah siapkan dua bahan, ada serisa mikro semua. Ada dua pot juga, nanti kita akan bikin mame atau ketsubu juga bisa nanti. On the rock saya sudah siapkan juga satu batu karang kecil sama potnya juga. Nanti kita pilih salah satu aja untuk langsung kita pot. Terus nanti kita wearing juga seperti apa, kita pilih salah satu bahan saja. Kayaknya saya mau pakai yang ini aja. Nah, lumayan ya, batangnya lumayan agak besar lah. Kalau ini mungkin masih terlalu kecil. Ini umur sekitar berapa ini? Hampir 1 tahunan untuk serbin mikro, serisa mikro. Oke, saya mau pakai ini aja. Nanti untuk karang sama untuk potnya nanti kita pilih yang bulat atau kita pilih yang oval. Oke, langsung aja. Oke, sama bonsai yang berbahagia, setelah kita tata ya, untuk akarnya kita rapikan di karang seperti ini. Oke, lalu kita ikat, mau pakai rafia bisa, mau pakai kawat bisa, biar kenceng aja untuk akarnya, tapi jangan terlalu kuat untuk nalinya nanti, karena akar bisa patah. Jadi cuman sekedar untuk biar enggak lepas saja dari genggaman si akarnya ke karang. Sini juga saya sudah siapin media karena ini potnya minim sekali. Media saya pakai pasir Malang yang sudah saya ayak halus, sama humus bambu. Terus saya kasih kokopit yang halus juga, biar untuk penyimpanan air bagus dan terpenuhi, jadi pohon gak kekeringan. Untuk pot nanti saya coba kasih bulat atau yang kemungkinan yang oval aja ya, karena serong atau sleting miring, nanti kita kasih pot yang oval saja. Kasih tali. Oke,
Oke, semua bonsai yang berbahagia, mungkin seperti ini dulu ya. Ini juga saya udah siapin pot kecil. Nanti rencana mau buat saya ground. Nah, seperti ini untuk penyuburan dulu. Nanti kalau misalkan udah subur, baru kita bisa tarik ulang lagi, nggak masalah. Karena ini baru kita pindah ke pot yang kecil, jadi bagusnya nanti kita taruh media yang lebih dulu biar sedikit berkembang, biar sedikit agak berkembang. Terima kasih jemaah bonsai yang berbahagia. Semoga bermanfaat ya dari hasil untuk kesempatan hari ini. Dari bahan yang tadi 25.000 lah ya, kira-kira kurang lebih 25.000-an, dan pot kecil 20.000. Jadi modal sekitar kurang lebih 50.000 lah. 50.000 sudah bisa mendapatkan karya ya, dan juga ya untuk hiasan meja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe juga. Yang belum nyalakan lonceng, silahkan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Jangan lupa share juga sampai ke luar angkasa. Saya bisa bikin konten-konten yang lebih bagus, lebih bereksperimen tentunya ya, dan banyak mencoba untuk jenis-jenis pohon yang baru. Karena kalau nggak ada kalian, kita akan maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.